semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang statistika data tunggal. Oke, ini dia soalnya. Leodra telah mengikuti 6 kali tryout Matematika Saintek pada semester 1 dengan nilai rata-rata 80. Jika selama setahun Leodra mengikuti 10 kali tryout dengan nilai rata-rata 84, maka nilai rata-rata pada semester 2 dibandingkan dengan semester 1 naik sebesar titik-titik-titik. Oke, rumus menghitung nilai rata-rata gabungan untuk data tunggal adalah X bar sama dengan X1 N1 plus X2 N2 per N1 plus N2. Dari soal di atas diketahui, Leodra telah mengikuti 6 kali tryout Matematika Saintek pada semester 1 dengan nilai rata-rata 80. 6 kali tryout pada semester 1, maka N1 sama dengan 6. Nilai rata-rata semester 1 adalah 80, maka X1 sama dengan 80. Jika selama setahun Leodra mengikuti 10 kali tryout dengan nilai rata-rata 84, artinya nilai rata-rata secara keseluruhan X bar sama dengan 84. Jika selama setahun Leodra mengikuti 10 kali tryout, maka sisa tryout yang dilakukan ditulis N2 sama dengan 10 min 6 sama dengan 4. Maka nilai rata-rata pada semester 2 dibandingkan dengan semester 1 naik sebesar titik-titik-titik. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. X bar sama dengan 84 sama dengan X1 sama dengan 80 kali N1 sama dengan 6 plus kita akan mencari nilai X2 terlebih dahulu plus X2 kali N2 sama dengan 4 per N1 plus N2 sama dengan 6 plus 4. 84 sama dengan 80 kali 6 sama dengan 480 plus 4X2 per 6 plus 4 sama dengan 10. Dikali silang menjadi 480 plus 4X2 sama dengan 840.
4x2 sama dengan 840 min 480. 4x2 sama dengan 360. Kedua ruas dibagi 4 sehingga nilai x2 sama dengan 90. Maka nilai rata-rata pada semester 2 naik sebesar 2 min x1 sama dengan 90 min 80 sama dengan 10. Ini dia jawabannya. Apakah ada jawabannya 10? Jawabannya adalah yang A, 10. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2022, materi tentang statistika data tunggal untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!